Sofia, please bagi kunci kereta dekat I. I nak pakai kereta. Pagi ni I ada interview. Bukan salah I, salah you lah. Dulu masa I ada kereta, you tak nak bayar. Sekarang ni I nak pakai kereta, I kena pergi kerja on time. Okay, I dah lambat. Tolong jangan kacau I. Salah I juga. I dah bagi duit dekat you. You yang tak bayar. Apa masalah you ni lah? Kan I kata I nak pergi kerja, I dah lambat. I nak pakai kereta, jangan mekap lah tak? Sofia! Eddie! Ya! Dah tak ada perempuan lain ke kau nak try? Bini aku juga kurang-kurang, kan? Stop it! Eh, keluar pada sini sekarang. Kenapa? Aku nak pergi balai, aku nak balik bot. Sofia curi kereta aku. Bak sini. Bak sini! Okey, biar aku buat. Abang pun tak tahu. Dah bertahun-tahun abang kerja dengan bos. Tapi abang tak faham kenapa Adrian tu macam lembu dia cucuk hidung oleh bini dia. Abang? Kenapa Encik Riz lari daripada rumah? Entahlah. Sejak dia bergaduh besar dulu dengan bos, dia lari rumah sampai hari ini tak boleh balik. I tak boleh cerai dengan Adrian. You want to know something? I dah sign satu surat ni, okay? Surat ni official mengatakan kalau I yang minta cerai, I rugi, I hilang semua benda. So I tak boleh minta cerai dengan dia. Cannot. You cakap apa ni? Ni undang-undang apa ni? Mesti dia orang ada maklumat tentang nombor. Aku tak tahu lah, Ihsan. Aku tak tahu kenapa ada orang nak rosakkan hidup aku. Itu aku pun tak tahu nak cakap macam mana, Yan. Kau sabar, Yan. Kau jangan banyak cakap, eh. Aku dah buat dah kerja aku. Sekarang ni keluarga dia dah pecah belah dah. Menantu dia dengar cakap aku sebab kena racun. Pasal budak tu kau tak payah sibuklah. Aku tahulah nak buat macam mana. Kau ni apa masalah kau ni? Hmm? Kalau aku dah ceraikan kau, bolehlah aku cakap kau gila talak. Sekarang ni kau siuman kan? Eh, ha? You cakaplah apa you nak cakap. Masalah ni sekarang ni, I nak jumpa anak I. I nak jumpa Alia. Rindu saya dekat Alia. Tolong Alia. Rindu. Masa Alia sakit, rindu kat engkau, kau buat tak tahu. Kau langsung tak nak datang sini. Ha? Andai ku serumah tempat.